PPGT sudah merapat, PLT sudah merapat. Inilah rekaman CCTV, detik-detik kendaraan yang menerobos pintu tol setelah mencoba diberhentikan oleh petugas. Namun salah satu penumpang tersebut mengacungkan senjata api dan langsung melarikan diri dengan menabrak palang pintu tol. Kendaraan tersebut diduga hasil pencurian dengan kekerasan terhadap korban atas nama Randy asal Jakarta Selatan di daerah Pesanggrahan Jumat siang, di mana para pelaku merampok rumah korban dan mencuri barang berharga, juga kendaraan lalu dilarikan menuju Lampung. Petugas tol Terbanggi Besar Lampung Tengah mendapat laporan dari pihak kepolisian Polres Lampung Tengah untuk menghentikan kendaraan tersebut dengan melihat ciri-ciri kendaraan dan nomor polisi. Walau berhasil petugas menahan kendaraan tersebut, namun pelaku langsung menodongkan senjata api ke petugas, lalu menerobos palang pintu tol. Dia ngason-ngason, kita juga udah curiga kan ini mobilnya, platnya juga kita udah tahu. Jadi kita tahan, dia juga udah tergesa-gesa tuh. Kita mintain surat-suratnya, cuman dia nggak ngeluarin, terus dia kayaknya mengeluarin senapan gitu. Senjata ya? Senjata. Pistol ya? Iya. Terus abis itu, dia panik, langsung tabrak ini aja, langsung keluar. Sementara petugas kepolisian melakukan pengejaran, akhirnya hanya menemukan kendaraan tersebut sudah terparkir di pinggir jalan, sedangkan para pelaku sudah melarikan diri. Mendapatkan informasi bahwa terjadi curas di daerah Jakarta Selatan, kemudian Kapolres memerintahkan untuk semua unit, mulai dari lalu lintas, Sabara, kemudian Reskrim, untuk segera melakukan hunting dan patroli. Mobil tersebut terlihat posisi terparkir di pinggir jalan dengan kondisi pintu kiri kanan terbuka, pintu depan. Nah, sementara kunci kontak menempel. Akhirnya kemudian mobil itu diamankan. Nah, kemudian dibawa ke Polres Lampung Tengah. Hingga kini petugas masih melakukan pengejaran terhadap para pelaku yang menghilang. Sedangkan kendaraan yang ditemukan telah diamankan di Polres Lampung Tengah. Partomi Oktora, Kompas TV, Lampung.